Terus Habib Ali Habsyi itu ingetin kita, ayo sedekah, perbanyak sedekah, khususnya di bulan yang agung ini. Siapa yang mampu di antara kita berinfak di jalan Allah, bersedekah di jalan Allah, hendak dia lakukan. Berapa banyak di luar sana saudara-saudara kita, orang-orang fakir, orang-orang miskin yang membutuhkan. Ini harta-harta Allah, Allah titipkan kepada kita sekalian. Jangan kita simpan begitu aja, tapi kita bagikan. Apa sih yang bisa masuk, yang bisa kita nikmatin dari harta kita? Cuma sepiring nasi doang, pakaian, gak lebih dari itu. Mau kita timbun, mau sampai kapan? Bagikan kepada orang-orang lain, kita beruntung di dunia dan di akhirat. Sekecil apapun yang kita berikan kepada mereka itu bawa manfaat. Itu membawa manfaat bagi mereka, berguna bakal mereka. Kita pengen nih hari raya nih yang bakal datang, semuanya gembira, semuanya bahagia, kebahagiaan semuanya senang. Itu yang kita inginkan. Jangan ada yang kesulitan, jangan ada yang kesusahan, jangan ada yang kagak makan. Kata Habib Ali ngomong begini nih, sampai dia nangis. Dan orang-orang pada nangis semuanya. Dan karena itu, ayo bersegera di dalam bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi SAW pernah bilang, sadaqatu sir tudfi'u ghadabarrad. Ghadabur Rabb, sedekah yang dirahasiakan itu dapat memadamkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syu'al luqam tatalaqan niqam. Suapan yang kita kasih kepada fakir miskin itu akan menjadi penyebab kita ditolaknya bala oleh Allah Ta'ala. Bakal kita ditolak bala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Allah. Itu disebutkan ada orang dari Bani Israel, ya. Dia bilang alhasil ada satu orang laki-laki berlalu satu jalan, satu kali di satu jalan dapetin ada min ahli nur, ada seorang soleh min as-solihin, wajahnya terang, dia lagi sibuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang ini ngomong sama orang soleh itu, apakah kamu betul-betul jujur sama Allah? Ya, anda jujur, pengen lihat buktinya kalau kamu jujur sama Allah. Betul, kamu pengen lihat kejujuran saya sama Allah? Iya. Maka orang soleh itu langsung mengatakan dengan suara yang lantang, Allah. Begitu ngucapin Allah, itu waktu juga dia pingsan dan meninggal di tempatnya. Nyebut nama Allah. Orang ini nih bilang, ya Allah, gue yang jadi penyebab yang orang meninggal. Ya udah, mesti ana urusin. Urusin mandiinnya, kafaninnya, sholatinnya, nguburinnya. Itu waktu di tengah-tengah, apa namanya, di padang pasir, gak ada orang. Akhirnya udah, ana pergi ke kampung dulu, minta bantuan dari orang kampung. Panggil orang kampung dengan peralatannya untuk mandiin, ngurus jenazah. Begitu balik lagi ke tempat itu, mayatnya udah gak ada. Hanya siapa yang ngangkut nih mayat? Begitu, gak mungkin mayat hidup begitu aja jalan lagi. Tahu-tahu dia dengar suara dari langit. Dia dengar suara dari langit. Dia bilang, ya, mayat yang kamu tinggalkan di sini, Allah Ta'ala telah memerintahkan kepada para malaikatnya untuk mengurusnya, untuk memandikannya, mengkafankannya, dan mensolatkannya, dan menguburkannya. Allah yang memerintahkan para malaikatnya. Kenapa? Karena dia dekat dengan Allah. Martabatnya tinggi di sisi Allah. Maka ini orang bilang, bagaimana ini hamba Allah ini dapat martabat yang tinggi tersebut di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia jawab, betul, ini orang dulu tukang maksiat, 12 tahun sibuk dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, enggak pernah nyembah Allah sama sekali. Sampai suatu malam minal layali, dia lagi jalan, di tengah jalan dia lihat ada fakir miskin. Kebetulan ini fakir orang saleh. Ini fakir minta sedekah. Langsung si tukang maksiat ini ngasih sedekahnya. Kebetulan itu waktu dia gak punya apa-apa kecuali makan malamnya. Semuanya dikasih bakal tuh fakir. Maka si fakir ini mendoakan. Dalam doanya dia bilang, semoga Allah membebaskan kamu dari kemaksiatan sebagaimana kamu membebaskan saya dari kelaparan. Ternyata doanya itu fakir dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Sehingga ini orang diberikan taufik oleh Allah Ta'ala untuk bertobat sampai jadi ahlillah. Sampai jadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh lihat, kita kalau ngasih fakir miskin, kita kasih sedekah, bakal masjid, bakal pesantren, bakal ilmu, bakal thalabatul ilm. Terkadang kita enggak tahu doa mana yang sampai kepada kita dengan berkat doa-doa mereka itu. Yang bermanfaat bakal kita, mereka mendoakan, minta kepada Allah untuk orang-orang yang bersedekah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.